meninggalnya paman beliau, meninggalnya istri beliau, kemudian tantangan di dalam perbuatan Islam itu, beliau ada. Sehingga tekanan daripada musuh-musuh kepada beliau itu begitu meningkat setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Bakar. Jadi beliau menghadapi permasalahan yang kompleks, permasalahan yang hebat. Maka pada saat itu Rasulullah SAW diperjalankan minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan. Ketika beliau menghadapi tekanan dan musyrikin Quraisy yang luar biasa, ketika meninggalnya paman dan istri beliau. Jadi kalau kita boleh pahami di sini bahwasanya keberadaan masjid ini, yang mana Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, dari masjid ke masjid, karena beliau menghadapi tekanan dan tantangan yang luar biasa di dalam menyampaikan dakwah. Sama kalau kita lihat Bapak Saudara, masjid yang pertama di oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba yang ada di desa Quba antara Makkah dan Madinah. Ketika beliau Isra dan ketika beliau Hijrah, baru dari masjid. Dan ketika beliau sampai di Madinah, kemudian dilanjutkan mendirikan Masjid Nabawi yang besar. Jadi kalau kita lihat masjid itu di dalam sejarah Islam didirikan itu bukan pada awal, tapi dalam ketika umat Islam jumlahnya sudah lebih banyak meningkat dan kemudian tantangan-tantangan makin berat, maka rapihlah masjid didirikan. Jadi maksudnya itu di dalam dua ayat dan beberapa dalam kisah yang kita dapatkan, maka kita dapat melihat bahwasanya peran masjid begitu strategis, begitu penting, begitu urgen di dalam perjalanan Islam itu, dan juga itu penting dalam perjalanan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, karena begitu pentingnya masjid ini di dalam keislaman kita, dalam keimanan kita, dan kemudian di dalam kebaikan umat ini, maka Allah perintahkan kepada kita masjid itu harus ditakmirkan. Ini nama yang perlu masa dilampau. Kenapa Rasulullah SAW ketika menghadapi cobaan tantangan itu hebat tadi, beliau tidak diperjalankan dari ke tempat-tempat wisata, tapi beliau diperjalankan ke masjid. Karena memang dalam kenyataannya, ketika kita berada dalam masjid, maka kita akan merasakan suatu ketenangan dan kedamaian. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah SWT, maka hati itu akan jadi tenang. Nah, keberadaan ketika berada dalam masjid,
itu maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengamalkan amalan-amalan, diantaranya adalah kita melaksanakan salat sunat, kita membaca Al-Quran, dan kemudian juga beribadah salat lain. Itu makanya kita menemukan dalam keseharian kita tidak sedikit orang ketika capek dalam kesehariannya, kemudian di rumah barangkali di kamarnya sudah dihiasi dengan ruangan pendingin dan kemudian juga parfum yang menarik, ketika perasaan hatinya itu tidak tenang, maka tidak akan bisa mereka tertidur. Itu berbeda dengan masjid. Padahal itu lantainya cuma karpet. Dan kemudian tidak sedikit orang yang hampir-hampir tertidur. Kenapa? Karena Allah berikan ketenangan dan kedamaian batin. Kalau itu kehadiran kita ke masjid, itu akan memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa. Kedamaian dan ketenangan jiwa dan ketenangan batin ini, maka juga akan mendukung ketenangan pikiran. Nah, ketika seseorang menghadapi permasalahan dan problem yang begitu hebat, yang banyak, ketika dia ingat kepada Allah SWT, maka Allah berikan ketenangan batin, ketenangan jiwa kepada dia, maka potensi itu ada. Allah hadirkan suasana batin, suasana jiwa, suasana pikiran yang mendukung sehingga potensi untuk meringankan masalah dan potensi untuk menyelesaikan. Makanya oleh karena tidak pernah orang berkelahi dalam masjid, bertengkar dalam masjid, oleh gedung dewan sering. Maka oleh itu masjid itu makanya harus lebih ramai ritmenya. Kenapa? Akan menghadirkan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Tidak akan mungkin orang akan bisa tertidur atau terkantuk atau hampir tidur kalau seandainya suasana batin yang tidak tenang. Oleh itu makanya Allah perintahkan kepada kita ini sama yang guru masyarakat Allah akan berikan ketenangan batin, akan berikan keterangan jiwa. Apalagi kalau seandainya kita laksanakan dengan salat dan zikir dan doa, itu makanya masjid menetapkan penting dalam perjalanan hidup kita yang tidak pernah sepi. Itulah makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ketika dalam perjalanan beliau dari hijrah dari Makkah ke Madinah, dan kemudian Rasulullah SAW perjalanan itu panjang, dan kemudian juga menghadapi permasalahan yang tidak sedikit dalam perjalanan yang jauh itu. Guna untuk mensolidkan dan mengempatkan dan mengokohkan persatuan dan kesatuan, maka Rasulullah segera diberikan masjid. Karena umat Islam sudah banyak waktu itu banyak, ketika beliau hijrah maka berhenti di desa Kubah, maka beliau diberikan masjid yang namanya Masjid Kubah, dan itu ketika kita haji atau umroh kita pindah. Setelah itu beberapa hari sana kemudian beliau pindah melakukan perjalanan ke Madinah, dan baru sampai ke Madinah maka didirikan Masjid Nabawi. Jadi Madinah yang kita kemudian pada karena dalam perjalanan dakwah, dalam perjuangan itu maka perlu soliditas, perlu kekompakan, perlu penyatuan. Dan itu pula makanya kenapa Rasulullah mendirikan masjid, yang terakhirnya adalah guna untuk meningkatkan rasa persatuan. Jika kita pergi haji dan umroh,
Semua umat Islam di dunia pergi ke sana. Tak pernah kita bertanya itu siapa imamnya. Kalau muazin sudah berbicara, sudah iqamah, dan kemudian imam maju, dan kemudian kita langsung jadi ikut semuanya. Tak kita tanya itu dari posisi apa dan kemudian bagaimana tentang pelaksanaan. Nah, maka kita langsung mengikuti pada imam. Dan itu juga ya. Jika kita pergi sholat di masjid di mana, itu tidak tanya. Oh, ini kalau imam ini baru saya salat sana merendahkan. Karena itu maka menunjukkan masjid itu sebagai tempat penyatuan potensi. Itu makanya masjid harus diimarahkan. Karena potensi-potensi yang banyak itu harus kita kapitalisasi untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Karena untuk menyelesaikan permasalahan tidak cukup hanya dengan sendiri satu orang, tapi kita perlu banyak orang. Maka itu perlu kita kompakkan dan perlu dikompakkan. Itu makanya masjid harus diimarahkan. Innama yaqulu masjidullah. Kenapa Rasulullah SAW tidak ajarkan kepada kita? Dalam mengimarahkan masjid itu bukan hanya orang tua-tua saja, tapi semuanya harus mengimarahkan masjid. Bahkan Rasulullah SAW satu hadis, ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan di akhirat ketika tidak ada naungan dari siapapun. Dan salah satu empat naungan itu adalah pemuda pemudi yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya pengurus masjid dan kita semua. Maka untuk mentakmirkan gerakan masjid itu, maka pemuda pemudi harus dibawa dan dihadirkan di masjid. Karena masjid juga akan bisa mendidik mereka, bisa mencontohkan mereka. Bisa memberikan keteladanan pula. Dengan salat berjamaah, di makosa itu masjid itu dimarahkan dalam rangka untuk menghubungkan dan memberikan ketenangan dan kemudian mengokohkan persatuan antara kita. Maka masjid itu harus dimarahkan dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan dan kemudian juga dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga masjid itu akan menjadi kekuatan. Dan ini juga dibuktikan juga dalam sejarah kehidupan berbangsa bernegara kita, bagaimana peran masjid. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda ketika agresi Belanda kedua tahun 48, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda sehingga Belanda mengatakan Indonesia sudah tamat. Maka dijawab oleh masyarakat Sumatera Barat, belum. Maka berdiri yang namanya pemerintahan kedua Republik Indonesia 19 Desember tahun 48. Maka bergerilya Mister Sabri Pranegara. Nah, maka untuk mengeksiskan dan pertahankan akan keberadaan Indonesia itu, dan kemudian berpindah-pindah ke tempat ke tempat lain. Dan silakan lihat nanti kenyataannya di lapangan, tempatnya di Cina oleh Mister Sabri Pranegara dan para pembantu-pembantu beliau dan kabinetnya. Maka di mana ada kantor beliau, maka di sana ada masjid. Dan bahkan kalau kita lihat ketika ada peristiwa 15 Januari tahun 49, sesi tujuh namanya, maka justru pada menjelang subuh Hatib Sulaiman dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya menang rapat dalam rangka untuk melakukan serangan kepada Belanda di kota Payakumbuh, dan kemudian rapat
di Studio Batu namanya, dan kebetulan namanya saya Kincir, maka di sana itu ada juga surau kecil. Jadi Masjid itu menunjukkan kepada kita bahwasanya peran masjid dalam rangka untuk kemerdekaan, dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena masjid itulah tempat untuk memperkuat hubungan dengan Allah SWT, dan kemudian masjid memperkuat hubungan sesama, mengokohkan persatuan. Itu pula makanya di dalam ayat yang kita bacakan tadi, maka kata salat dengan zakat itu sering dikaitkan dan sering diungkapkan dalam ayat yang sama, aqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa? Karena untuk menguatkan kekuatan kita itu adalah yaitu aqimus shalah itu adalah lambang bagaimana hubungan yang kuat dengan Allah SWT, dan zakat itu adalah bagaimana menguatkan hubungan sesama. Ribat alaihi zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas, akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kamu ketika menanggung yang baik dengan Allah SWT dan menanggung yang baik dengan sesama. Maka masjid maka berperan untuk menguatkan hubungan dengan Allah SWT dan menguatkan hubungan sesama. Itu maka dalam surat At-Taubah ayat 18 tadi dikatakan, innama ya'muru masjid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa atuz zakat wa lam yakhsha Allah. Maka di sana ada memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan kemudian hubungan sesama. Karena inilah ya yang dihadirkan oleh Allah, menguatkan hubungan dengan Allah SWT dan menguatkan hubungan sesama. Maka dengan ini pelalah maka masjid itu diimarkan. Itu makanya masjid itu akan diimarkan. Jangan masjid dibangun untuk dikunci, tapi adalah untuk dibuka, sehingga kapanpun orang bisa beribadah. Itu makanya ada takmirul masjid. Takmirul itu artinya orang yang mengurus. Satu saat orang lewat di jalan kemudian orang mau salat tahajud, maka masjid terbuka. Sesaat masyarakat ingin bertanya dan menyampaikan pahalnya, ya maka masjid juga terus. Itu bukan waktu salat lima waktu saja masjid terbuka. Kalau itu tak imarah, tak tamir, tapi justru setiap waktu masjid tak dimarahkan dengan kegiatan-kegiatan yaitu sholat berjamaah dan kemudian dengan kegiatan pemula, dengan kegiatan ibu dan kegiatan yang semuanya adalah memperkuat hubungan dengan Allah SWT dan memperkuat hubungan sesama. Memang ini dua kekuatan yang mesti kita kapitalisasi, mesti kita tingkatkan, mesti kita bina, mesti kita perkuat guna kekuatan guna dan juga kekuatan bangsa. Pak Kabir Ulia Nasa, Pak Kabir Ulia Nasa, Pak Kabir Ulia Nasa.